Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله illa bu'dan kama qala sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadhihi al majlis kiramil fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu ma'asyiral muslimin muslimat tatamallah yang dimuliakan, bakal ahli syurga yang dinantikan, ahli zikir yang dirindukan, tuan-tuan haji, perempuan hajah, tuan-tuan, perempuan hadirin, hadirat muslimin, muslimat yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan ini akhirnya dapat kita berkumpul lagi dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis taman-taman syurga, supaya kita ini sentiasa mengingatkan syurga dan menjauhkan diri daripada neraka. Lebih-lebih lagi kita berada pada tanggal yang ke-10 daripada bulan Rajab, iaitu fasa yang pertama daripada bulan Rajab, yang mana Nabi mengatakan, Allah SWT mengatakan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan salasatul muwaliyat, iaitu 3 bulan daripada 12 bulan, 4 bulan yang mulia daripada 4 bulan, 3 bulan berturut-turut muwaliyat, iaitu Zulqa'idah, Zulhijjah dan juga Muharram. War Rajab Madar. Maka yang ke-4 itu bulan Rajab. Dia kata baina Jamadi wa Sya'ban, iaitu antara bulan Jamadi dan juga bulan Sya'ban. Kalau ikut kalender Islam, bulan Rajab ialah bulan yang ke bulan Februari bulan ke 2. Jawab laju je. Bila Rejab? Entahlah Ustaz. Tahu Rejab, Syaban, Ramadhan. Bulan yang ke-7 daripada 12 bulan. Bulan Rejab bulan yang ke-7. Pertengahan. 2-3 bulan. Bulan 11, bulan 12, bulan 1 itu dimuliakan. Kemudian tengah-tengah bulan Rajab, itu bulan yang dimuliakan oleh Allah kerana pada bulan tersebut
Allah memperistiwakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima ibadah yang direct daripada Allah SWT, iaitu ibadah solat dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, banyak-banyak ibadah hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerima amalan directly terus daripada Allah SWT. Lain-lain ibadah melalui Jibril alaihissalam. Maka beruntunglah kita ya, berada dalam bulan Rejab yang mana kita cuba bersungguh-sungguh. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu rahimahullah taala mengatakan bahawa ada 5 malam yang tidak ditolak ya, dan tidak ditolak doanya. Yang pertama malam Jumaat, yang kedua malam Aidilfitri, yang ketiga malam Aidil Adha, yang keempat malam awal Rejab. Nah, ini kita masuknya malam awal Rejab. Maksudnya pasal yang pertama, kemudian yang kelima malam Nisfu Syaban. Itu 5. Jadi maka jangan kita abaikanlah, jangan kita kesampingkan. Bulan di samping itu bulan-bulan lain pun seperti biasalah. Jangan kita terlalu ta'asub sehingga membelakangkan bulan lain. Cuma kita kalau boleh melipat gandakan amalan kita pada bulan Rejab. Apa dia amalan yang khusus yang disuruh supaya kita memperbanyakkan istighfar. Kalau boleh sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'ulaka bi ni'matika alaya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Karena itu ada hadis sahih istighfar tersebut. Maka kita cuba dapat. Kalau tak dapat yang panjang tu pun tak apalah, astaghfirullahalazim, membanyakkan istighfar agar hati kita sentiasa bersih. Apabila kita bertemu dengan Ramadan. Sebab tu hadis Nabi doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab, bulan Syaban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Maka kalau hati bersih, kita menerima Ramadan dengan berlapang dada dan yang kita sangat-sangat tunggu supaya kita dapat pada bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi dalam kita menghadapi pandemik dan sebagainya, kita khawatir dengan kes-kes yang semakin meningkat, dah masuk 20. Angka 20,000, bukan 20 orang, 20 kes, bukan 20 kes, 20,000 kes. Jadi kita risau juga. Risau bukan apa, kita risau kita tak dapat memenuhi rumah-rumah Allah pada bulan Ramadan nanti, dengan mungkin kekangan yang dihadapi dalam menghadapi pandemik COVID dan juga Corona tu. Jadi harap-harap kita berdoa pada bulan Rejab yang mulia ni supaya kita bertemu dengan Ramadan. Banyakkanlah berdoa. Allahumma balighna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan dan dapat kita melakukan ketaatan dan ibadah tatawu kepada Allah dengan lebih-lebih, kerana itulah bulan untuk kita. Kata bulan syahri, mana syahri ummati, bulan-bulan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita dapat manfaat daripada bulan tersebut, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin muslimat tatamallah yang dimuliakan, tersambung lagi pengajian kita dalam bicarakan 50 tanda-tanda orang munafik menurut Al-Quran dan hadis. Walaupun ciri-ciri munafik yang dinyatakan dalam riwayat Muslim, hadis sahih menunjukkan ada 3 tanda orang munafik yang di secara directly daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi ayatul munafik 3: iza hadasa kazab, wa iza wa'ada akhlaq, wa iza tumina khana. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata ada 3 tanda orang munafik jika berkata ia, tandanya yang pertama jika ia berkata ia dusta, jika ia berjanji ia mungkir, dan jika diberi amanah
diberi kepercayaan, mereka mengkhianati kepercayaan tersebut. Ha, jadi itu tiga ciri yang ada, sekiranya ada pada diri seseorang itu salah satu daripada cirinya, maka buktilah ia itu adalah munafik tu tulen. Walau bagaimanapun, di dalam kita menghadapi kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas juga daripada tanda-tanda lain yang menunjukkan ciri-ciri munafik. Maka kitab ini mengatakan ada 50, bukan 50, banyak lagi sebenarnya. Tapi 50 ni pun dah banyak dah. Tiga tu dah memang ada dah. Kalau tak jaga memang ada dah tu. Sebab cakap selalu bohong. Kita ni cakap ni kadang-kadang sembang-sembang ni, banyak sembang ni kan banyak salah. Banyak sembang, banyak bohong. Banyak bohong, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Gitulah. Nah, macam mana kalau tak berhati-hati. Begitu juga apabila kita berjanji. Banyak kita janji. Janji nak pergi ngail, janji nak pergi main futsal, janji nak dengar kuliah, janji macam-macam janjilah. InsyaAllah je lah kita. Kita insyaAllah. Jawapan kita senang je, insyaAllah. Tapi tak datang juga. Jadi mungkinlah tu. Janji. Dan apabila diberi amanah, maknanya diberi tanggungjawab. Maknanya tanggungjawab sama tanggungjawab kita pada diri kita terhadap Allah SWT, iaitu melaksanakan perintah Allah. Kadang-kadang kita semayang pun lewat. Itu kan khianat. Tak perasan lah. Sebab itu orang yang semayang pun diazab oleh Allah Taala kerana kelewatan semayang. Apatah lagi tak semayang. Ada orang yang cakap, alah semayang pun masuk neraka ustaz. Kita yang usaha hati baik. Hati baik kalau tak semayang lagi teruk. Walaupun hati baik, tetap diazab. Kerana sembahyang itu. Ini kita nak cerita tentang. Sebab itu kita nak maklum bahawa sembahyang ini jangan kita tinggal. Lewat pun lewatlah sekurangnya kita sembahyang. Baik. Hari ini kita masuk tanda yang ke-29. 29. Maknanya dah ada 28 ciri yang telah kita bincangkan. Maknanya 28 bulan dah. Ini masuk yang ke-29. Sebab sini sebulan sekali kan. Jadi satu bulan, satu sifat ataupun tanda orang munafik. Tanda yang ke-29 iaitu ghibah ataupun membuka rahsia orang lain. Kita ni bab tuan-tuan, Allahumma sallallahu sayyidina Muhammad, sayyidina Muhammad, bab nak buka aib orang ni memang manis lah tuan. Cerita buat orang ni, cerita buruk orang, manis sungguh. Seronok. Sebab tu ada ahli falsafah, dia kata dalam dunia ni tuan-tuan ada tiga perkara yang sedap. Yang sedap. Tiga perkara yang sedap. Dapat ni memang sedap. Pertama, makan percuma. Makan percuma. Orang belanja teh tarik, orang bayarkan kita roti canai, sedap. Lihat pun lihatlah, tapi sedap. Sebab apa? Tak bayar. Apa jugalah benda yang percuma ni semua sedap. Sedap. Cuma belajar yang percuma je tak berapa sedap. Asyik nak lena je. Bukan orang sinilah. Ini subuh pun nampak lain macam ni tengok. Tengkuk pun dah macam nak patah lah. Percuma ni, percuma. Percuma. Itu contoh lah benda yang sedap. Itu orang-orang di falsafah katalah yang pertama. Yang kedua, cerita hal orang. Sedap kan? Kalau kita dengar cerita-cerita buat hal orang ni, kita seronok. Dan kalau kita dengar cerita hal kita, tak apa-apa seronok. Kalau boleh, jangan cerita hal kita. Hal orang, seronok cerita. Tukang tokok tambah, lagi seronok. Dia cerita, ngong-ngong-ngong-ngong. Kau tahu, imam tu, dalam diam-diam, nikah dua. Nikah dua? Tak sangka. Ada menyampuk. Imam tu kalau baca, seronok. Biasalah. Dia tak akan upnya. InsyaAllah. Bukan tuan-tuan Tuan-tuan pun lebih kurang jugalah. Imam mana nikah dua, jangan tanya.
Imam mana satu? Eh, nak tanya pula. Imam aja lah, tak kisahlah imam mana. Imam dekat Uganda ke, imam kat Somali ke. Bukan imam sini. Imam sini pun lebih kurang, Ustaz. Baiknya puk lagi. Sebab nak cerita hal orang. Padahal dia dah tiga. Dia yang tiga tu. Tapi dia tak cerita lah. Sebab memang kita tak akan cerita hal kita. Ha, ini dia. Eh, itu dia. Maknanya yang kedua, cerita hal orang. Sedap, nikmat. Dan yang ketiga, apa dia? Nikmat ni tuan-tuan, duduk dalam kedua dia ni. Kalau kita belasah orang, kita kutuk orang, kita entam orang, orang tak melawan. Oh, memang best. Kalau kita bergaduh dengan orang, orang tak melawan. Ha? Kalau kita parking depan rumah orang, orang buat bodoh je, seronok kita. Lagi parking 3-4 biji. Tapi kalau orang bunyi, apalah kau itu pun nak berkira. Nampak? Faham tak je? Ha, kita kalau bergaduh dengan orang, orang tak melawan, seronok. Apa kita cakap pun dia tak benar. Diam aja. Wah, kita macam menang. Rupanya kita telah melakukan kezaliman. Ha, ini benda-benda tiga perkara ni yang nikmat itu. Itu adalah talbisul iblis. Adalah ikatan ataupun propaganda iblis. Jadi ya, kita patut bulan-bulan Rejab ni banyak belanja, bukan banyak dibelanja. Ha, itu patutnya. Banyakkan sedekah sepatutnya gitu. Baik. Jadi, tanda yang ke-29 iaitu ghibah ataupun membuka aib orang lain. Ya, ataupun membuka rahsia orang lain. Ataupun memburukkan orang lain. Itu adalah suatu sifat yang keji, yang termasuk dosa besar dan dia juga termasuk ciri-ciri orang munafik. Baik. Setiap manusia tentu memiliki rahsia tersendiri atau aib tersendiri. Tuan-tuan, setiap manusia ada aibnya. Ya, aibnya. Dalam Islam, jika seseorang mengetahui keburukan orang lain, kemudian diceritakan di khalayak ramai, maka perbuatan itu adalah dosa besar dan termasuk ciri-ciri orang munafik. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita hari-hari duk cerita buruk orang. Ya? Nampak buruk orang cepat kita. Tapi nampak baik orang susah. Sebab itu, ya. Orang ada bidalan mengatakan 1,000 kebaikan akan terhapus dengan 1 keburukan. Kita buat baik macam mana pun, satu baik, satu je keburukan, maka dia menutupi 1,000 kebaikan. Itulah matanya, kita ni mata lalat, suka cari benda yang buruk. Padahal kesalahannya satu, kebaikannya banyak, tak nampak kebaikan. Ha, jadi tuan-tuan, jangan sampai kita jadi manusia yang seperti ini. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 19. Ya, Allah Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tasihal fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar ataupun tersebar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka adalah azab yang amat pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maknanya, ini kisah tentang Bani Israel dan juga golongan orang-orang Yahudi dan juga orang Nasara. Ya, mereka ini memang suka mencari keburukan. Lebih-lebih lagi, Nabi mereka sendiri. Oh, kalau ikut dalam tafsir-tafsir, tuan-tuan, kitab-kitab tafsir, orang Yahudi ini, dia Nabi dia pun dia bunuh sendiri. Dia nak bunuh. Tapi bila minta keterangan, dia kata, mana mukjizat kamu? Mana tanda bukti kamu sebagai rasul? Baru kami nak percaya. Oh, tu.
degil tak degilnya orang Yahudi ni tuan-tuan. Sebab tu dalam kunut nazilah izhimhum, ya, hancurkanlah, hancurkanlah, ya, kaum Yahudi dan Nasarah. Sebab mereka ni perangannya degil. Kita orang Melayu pun ada juga sikit-sikit perangai Yahudi. Tak tahulah keturunan mana datang, saya pun tak tahu. Kalau ikut susu galur tu kan, tak adalah sangat dia punya salah silah tu keturunan Yahudi. Orang Bani Jawi ni, tuan-tuan, ya, Bani Melayu ni kan. Tapi perangai macam Yahudi juga. Pelik jugalah. Kadang-kadang lebih teruk daripada Yahudi. Masya Allah. Allahu Akbar, tak tahulah mana silapnya. Kan? Silapnya. Kalau belah-belah apa nama Palestin sana, ya, kawasan-kawasan belah apa nama Rusia, belah Jerman tu, Yahudi memang banyaklah kan. Dekat rumpun Melayu ni, kalau ikut tak tahulah, saya tak berapa sejarah ni, tak berapa ni cikgu. Tolong saya lah. Adakah kita punya susu galuh tu ada sampai ke keturunan Yahudi? Keturunan Arab adalah. Ngaku Arab adalah. Al-Sagaf tu kan? Aja, eh? Kalau ikut susu galuh kita ni, tak tahulah. Adakah salah silahnya daripada Yahudi? Tak tahu. Ini sikap. Sikap yang Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran bahawa antara manusia yang paling degil, manusia yang paling banyak tanya, manusia yang paling tak nak dengar cakap, manusia yang sentiasa nak cari keburukan, sehingga Nabi mereka sendiri pun mereka cari keburukan. Ini dia. Sebab itu mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala. Sebelum itu mereka diangkat, diberikan istimewa. Antara manusia yang istimewa di dunia ini, Bani Israel lah. Mereka diberi manna wasalwa, makanan daripada langit. Kita tak dapat lagi makanan daripada langit, kita tak dapat lagi. Tapi perangai macam orang Yahudi juga, banyak dia dapat nikmat daripada Allah. Tapi oleh kerana mereka kufur, sehingga dalam Taurat dan juga Zabur, ya, mereka dinyatakan dalam Zabur dan juga lisan daripada lisan Nabi Daud dan juga daripada Injil juga mengatakan mereka ini memang suka mencari kesilapan, mencari kesalahan, mencari keburukan orang lain. Sebab itu ayat ini mengatakan, kalaulah orang itu suka ataupun gembira ada berita buruk yang dikhabarkan dan dieksposkan kepada orang lain, lebih-lebih lagi orang beriman. Kalau kita dengar keaiban orang beriman ni, tuan-tuan, kalau kita dengar orang burukkan orang Islam, kalau boleh kita bertahan. Jangan kita jadi sikap orang Yahudi. Sebab sikap Yahudi itu dia bibit-bibit kepada al-munafiqun. Sebab mereka sebelum itu telah beriman, pernah beriman dengan Nabi Musa ketika itu. Tapi mereka menolak keimanan untuk menjadi kufur. Maka mereka cari provokasi untuk memburuk-burukkan orang. Hari ini tuan-tuan, kita suka memburukkan orang, kan? Memburukkan orang. Bahaya tuan-tuan. Allah Ta'ala dah kata apa? Bagi mereka azab yang pedih, dan di dunia maupun di akhirat. Sebab itu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, tuan-tuan, ketika malam Isra, ya, Mi'raj, Nabi SAW, ya, diperlihatkan beberapa azab terhadap orang yang suka mencari ataupun mendedahkan keburukan orang lain. Antaranya dalam hadis Abu Daud, hadis sahih, ya, Nabi SAW mengatakan, pada malam perjalanan Isra Mi'raj, aku diperlihatkan orang-orang yang mencakar-cakar mukanya dengan kuku-kuku tajam mereka. Lalu aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Lalu dijawab oleh Jibril, mereka adalah orang-orang yang
mengaib ataupun orang yang membuka aib orang lain, ya, dan juga orang yang suka mengadu domba. Lu cerita buruk, cerita buruk. Padahal cerita baik banyak, cerita baik banyak. Tapi tak nak cerita baik juga. Dalam cerita baik-baik itu pun ada juga dah konar. Dalam cerita baik tu, imam ni baguslah, dia senang. Okey dia, kalau imam kat sini ni, kalau apa urusan, semua senang. Panggil kenduri, tak ada masalah apa, ni. Cerita baik ni, baik. Selit sikit. Tapi kan, bab-bab tapi dia tak tahan. Betul tak? Kita kalau sembang tuan-tuan, gitulah tu. Wa ya'zubillah min zalim. Ya, janganlah sampai kita macam tu tuan-tuan. Risau kita. Takut kita tersalah. Ya, takut kita tersalah. Takut kita mencakar muka kita dengan tangan kita sendiri. Besok Allah Ta'ala azabkan kita, orang yang suka mencari keaiban orang, orang yang hukum kan. Allah Ta'ala kata, akan aku jadikan kuku-kuku yang tajam seperti pisau dan akan mencakar muka kamu sendiri. Kita hari ni kalau tercakar pun rasa birat juga muka. Kan? Bayangkan kita di akhirat, kita subuh syukur sebenarnya. Ya. Sebab itu Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Muslim yang bermaksud tidaklah seseorang hamba menutup aib hamba yang lain melainkan Allah menutup aib hambanya yang pertama di hari kiamat. Sebab itu Islam tuan-tuan, dia menyuruh untuk kita menutup keaiban, walaupun memang jelas kecuali dalam beberapa perkara, kerana kita nak mengadu kepada pihak berkuasa. Pihak berkuasa, contoh kita duduk dalam taman, ya tuan-tuan, jiran kita bela ayam, ini eh. Oh ji. Taman boleh beli ayam eh? Kat taman boleh beli ayam ke tidak? Tak boleh eh? Tak boleh. Kita cakap dengan dia, bang, ayam bang, alah engkau aku nak beli pun kacau lah. Betul tak? Kita pun report dekat majlis. Betul tak? Kita gaduh. Tuan, ni nak buat laporan ni. Pasal ni jiran saya ni, dia beli ayam. Kita ceritalah buruk dia sebab kita dah buat pengaduan. Betul tak? Tuan, saya nak buat aduan. Apa dia? Apa salah? Tak ada jiran saya ni. Kenapa? Tak ada. Jiran saya tak ada apa-apa. Tapi saya nak buat aduan. Kan pelik. Dia kena cerita juga. Bila kita nak buat aduan, kita kena cerita keburukan dia. Bukan kerana nak aibkan dia. Sebab kesalahan, kesalahan dia. Kena beritahu. Dia apa sah? Dia beli ayam lah. Banyak ke? Sekandang. Tu dia, bukan sikit-sikit punya ayam. Datanglah majlis. Yang kena adu. Siapa gatal mulut ni? Dia mulalah tu. Perangai itu macam pernah buat eh. Itu yang beli ayam lah tu. Ini cerita ni, kadang-kadang kita pun sebut salah kan. Kadang-kadang pasu sampai ke jalan. Pasang sapu, pasu ni. Dia rajin menanam, beli rumah taman, nanam macam nak buat kebun. Kita nasihat, cik, bang, ni orang nak lalu. Dia lalu dengelak lah. Degilah, orang Yahudi lah. Tengok susu galuk, hidung kemek, Yahudi catok. Tapi perangai Yahudi lah. Nasihat tak mendengar lah, payah. Kan? So beli tanah, tak nak. Rumah taman. Ya? Jadi rumah taman kena terimalah hakikat dalam taman. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kadang-kadang buruk banyak. Tak ditegur, sakit hati. Tak ada perubahan. Bila tegur, jadi musuh. Ini perangai ni susah. Itu ni. Sebab itu benda yang boleh kita kaburkan keaiban, cerita boleh. Itu juga aib kerana nak menyelamatkan orang. Kita kenal pasti bahawa dia ni memang kaki kelepit.
Kalau berhutang tak pernah bayar, kita dah kena. Maka kita nasihatkan, ji, hati-hati dengan si sekian-sekian ni. Kenapa? Dia ni kalau bab hutang ni, ji, kena hati-hati sikit. Kita beritahu sebagai nasihat supaya orang lain tidak terzalim. Ha, kita bukan buka aib yang itu. Yang itu untuk menyelamatkan orang lain. Ha, dan kita yang dengar, jangan. Kalau nak cerita tu pun untuk tujuan menyelamatkan orang lain. Tapi bukan nak ceritakan supaya orang umum tahu. Tak. Kita cerita untuk menyelamatkan. Itu ada. Boleh dibenarkan. Ya? Sebab itu dalam hadis tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, Nabi apa tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Nabi kata apa? Tidaklah seseorang hamba menutup aib hamba yang lain melainkan Allah tutup aib mereka di hari kiamat. Tuan-tuan, malu kita tuan-tuan. Kita dekat akhirat tuan-tuan, kita apabila ditayangkan amalan-amalan kita, ya, daripada kita kecil sampai kita meninggal, ikutlah umur kita, begitulah akan ditayangkan yang disaksikan oleh seluruh manusia dari zaman Nabi Adam. Maka dibuka satu-satu-satu, ditayangkan balik, review balik. Allah Ta'ala review. Hari ini kita tuan-tuan hebat ni tuan-tuan, kerana Allah Ta'ala tutup aib kita. Kalau Allah Ta'ala buka aib kita, ya Allah, rasa-rasa tak nak jumpa orang. Kalau kita, pasal kita ni bukan orang yang baik, tapi kita suka cari keburukan orang. Bukan kita nak tengok kebaikan orang. Ya, sebab itu dalam hadis riwayat lain, riwayat Muslim mengatakan, man satara ala muslimin satarahullahu fid dunya wal akhirah. Yang bermaksud, barang siapa yang dapat menutupi rahsia sesama manusia, maka Allah akan menutupi rahsianya di dunia dan akhirat. Maka hari ini tuan-tuan, Allah selamatkan kita daripada aib kerana Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala tutup aib kita walaupun kita pernah buka aib orang. Lebih-lebih lagi dekat akhirat, Allah tutup aib kita, mana-mana yang buruk Allah Ta'ala akan skip supaya tidak dilihat, sekiranya kita tidak membuka aib orang. Jadi sedau-sedau rasa terpanggil untuk jangan sibuk hal orang. Ya, jangan sibuk hal orang yang bertentangan, yang berkaitan dengan keburukan orang. Ha, sebab ini pernah dilakukan oleh isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya sebab manusia, walaupun dia isteri kepada Rasulullah. Bukan nak menghina, tetapi nak mencerita isteri Rasulullah juga melakukan kesilapan. Yang tak melakukan kesilapan ialah Rasulullah. Sebab dia maksum, terpelihara daripada dosa. Selain daripada itu, sahabat-sahabat ada juga melakukan kesilapan, tetapi ditegur oleh Nabi SAW. Nampak tu? Kita ni bila kita cerita kebaikan orang selit benda buruk, sepatutnya kita tegur. Jangan teruskan keburukan, tapi kita menyambung keburukan itu. Ha, ini yang bahaya. Tengok. Ya. Pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pribadi madunya, Siti Safiyah. Ha, ya. Ini kisah-kisah orang poligami. Inilah tuan-tuan. Isteri ni macam mana pun reda, ya. Isteri-isteri ni tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tak ada lagi dua tu yang tak ada rasa tercabar. Yang ada dua, tiga tu dia tahulah macam mana masing-masing bersaing. Eh? Eh, Makcik, eh? Oh, Makcik. Teringin ke nak bersaing? Tak ingin, Ustaz. Ha, tak ingin, jaga. Okey, gurau-gurau macam ni, eh? Jangan marah. Eh? Alah, Ustaz. Dia tak larat dah, Ustaz. Larat tak larat, nombor dua. Teringin tu ada. Kan? Teringin tu, biarkan dia. Ha, bila teringin tu, kadang-kadang dia nak rasa puas
kena tunaikanlah keinginannya. Tahu tak, Cik? Macam dululah Mak Haji masa mengandung mengidam. Mengidam ya, Mak Haji, eh? Mengidam tu wajib ke tidak, Mak Haji? Mengidam? Bang, kita nak makan rojak buah lah, bang. Ni, 3 bulan ni, bang. Kang, hari anak kita meleleh ni. Itu dah khurafat dah tu. Tapi, oleh kerana budaya Melayu ni, kena layan. Sebab, mengidam. Abang Haji carilah satu Melaka. Nak dapatkan rojak buah. Dapatlah. Allah seronoknya makan rojak buah. Mak Haji, berapa anak dah? 5. 5 ada dia punya idam dia lain-lain. Abang Haji tunaikan. Alhamdulillah. Mak Haji, terima kasih tak? Terima kasih. Sekarang Abang Haji mengidam. Abang Haji mengidam. Saya tak tahu apa idaman Abang Haji. Saya tak tahu. Kena beritahulah kat Mak Haji. Saya tak tahu. Saya cerita je. Abang Haji mengidam. Agak-agak Mak Haji nak tunaikan tak? Itu kena istiharah, Ustaz. Kena istiharah. Masa kita mengidam, tak suruh istiharah. Bila Abang Haji mengidam, kena istiharah. Pandai-pandailah Mak Haji. Ni cerita je. Jangan nak marah. Nak cerita ni, sikap manusia ni, walaupun macam mana, hebat macam mana pun, ada kadang-kadang sedikit dia akan gelong. Lari sikit. Ini nak cerita. Kita nak cerita ni bukan nak kata nak burukkan ahli bait ataupun tidak. Maknanya, walaupun manusia sampai peringkat yang termulia pun, ada juga melakukan kesilapan. Tetapi bagaimana Nabi mendidik. Tengok. Ya, pernah kata satu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah tentang pribadi madunya Siti Safiyah. Sudahlah si Safiyah itu begini dan begini. Kata setengah riwayat, dia maksudkan Siti, yang dimaksudkan oleh Siti Aisyah begitu begini, ialah Siti Safiyah itu pendek. Pendek je. Dia cerita kepada Nabi, ya Rasulullah, Safiyah ni gini-gini-ginilah. Dalam karakter dia, dia pendek sikit lah. Dia pendek. Orang Arab kan tinggi-tinggi kan. Jadi dia pendek. Apa maka apa Nabi kata? Nabi dengar. Kalau kita lagu itu, kita kalau ada madu, isi duk komplain madu, kan? Kadang-kadang kita backup. Bila kita backup, nanti isi yang tanya tadi, wah, awak sayang dia, tak sayang kita. Itu kalau ada isi ramai lah. Kita sekarang isi satu, apa dia cakap, aja lah. tak ada nak backup pun tidak, tak backup pun tidak. Kadang-kadang backup juga, kadang tak ada. Tahu tak, Cik? Pasal tak ada pengalaman. Macam saya jugalah, tak ada pengalaman. Jadi apa dia cakap, payah. Orang perempuan ni, kata dalam falsafah ni sentiasa betul. Sentiasa betul. Nah, perempuan ni kalau kita ajak dia makan, kita pun pening tau. Jom kita makan. Sonok. Dia pun pergi makan. Nak makan kat mana? Ikut abang lah. Yang tu yang susah tu. Yang itu kita jadi pening kepala. Jom. Jom kita pergi makan kat luar. Kita dapat gaji lah. Hari ni awak tak masak. Terima kasih abang. Nak makan kat mana? Ikut abang. Betul je? Ini pengalaman lah. Sama je. Isi siapa pun tak kisah. Sama je. Minta maaf eh, Makcik. Jangan marah. Ini contoh. Contoh. Dia kata, ikut abang lah. Kita mau bawa. Pergi Maulana. Kenapa berhenti sini? Kita nak makan sini lah. Kari kepala ikan. Tak nak lah. Kedai mamak tak nak. Tadi dia cakap mana-mana kan. Susah tau. Pusing balik. Okey, tak payah. Tak nak pergi. Kita tak nak makan kat dunia mamak. Kita nak. Okey. Pergi balik. Pergi kedai tom yam. Mamak tak nak. Tom yam. Ni, kedai mana ni? Tom yam. Tom yam lagi. Payah tau. Pusing lagi cari. Tak nak. Mana? Tak nak. Cuba awak cakap. Ikut abang lah. Payah tau. Saya tak tahulah isteri mana tu. Sama je lah kan. Kadang-kadang naik angin juga kan. Sabar je lah. Sebab tu nak kena ada 2-3. Senang.
Gurau aja, gurau aja ya. Nampak macam teringin tu. Idaman. Nanti cuba cakap dengan isteri. Yang-yang, abang ngidam ni. Ya, Pak Jihad, gurau ya. Dia dah hujung-hujung tu, dia kena ada humor sikit lah. Baik. Maka, dalam Aisyah cakap dengan Nabi, si madunya sekian-sekian, apa Nabi kata? Laqad qulti kalimat. Lau muzijat bima il bahri lamanya zathu. Au kama kan. Apa Nabi pesan? Aisyah cerita. Sedangkan Aisyah antara isteri dia yang sangat dikasihi. Dan isteri-isteri lain semua dikasihi. Tapi bila Aisyah menceritakan, bukan kerana nak backup Safiyah. Bukan kerana nak jaga hati madu dia. Tidak. Nabi menjaga semua isteri-isteri dia. Tapi bila Nabi dengar sesuatu yang tak manis, yang tak elok diperkatakan oleh isterinya, apa Nabi kata? Engkau telah mengucapkan kata-kata yang jika dicampurkan perkataan kamu dengan air laut, nescaya air itu akan bertukar warnanya. Semua cakap pendek je. Cakap pendek, bukan dia kutuk. Cuma nak cerita Safiyah tu pendek je. Nak banding dengan saya tinggi. Gitu je lah nak cerita gitu. Nabi kata, diumpamakan kalau perkataan kamu yang cakap tu pendek je tu, dicelup ke dalam laut, air laut tu berubah warna. Dahsyat tak dahsyat? Bukan kutuk, cuma nak kata orang tu nampak karakter tu. Macam kita lah jalan pun sengit kan, gitu kan, kita kan. Lah gemuk, gedempol. Lepas tu kalau kita pergi kenduri kahwin ni tuan-tuan, eloklah musim PKP ni, tak ada nak sanding-sanding sangat. Kalau bersanding ni macam-macam, ya Allah, laki-lakinya hitam, perempuannya putih, dah macam tak cicak dah. Contoh lah kan dia cerita, kadang-kadang dia tengok. Dia tengok kemah. Kemah besar. Ada warna kuning. Apa dia susah hati, kuning ke hijau ke kelabu. Kau orang jemput, kau makan je ke? Dia tak ada. Orang dulu dia suka pergi. Dulu orang dulu, dia kalau pergi rumah kahwin, dia suka pergi tengok bilik pengantin. Ya makcik eh? Dia tengok bilik pengantin. Nanti cerita, tilam besar. Dululah, sekarang tak tahulah. Sekarang pasal bilik pengantin pun tak ditunjuk lagi sekarang. Dah tak ada dah. Macam-macam. Macam-macam lah, orang tu kahwin padan ke tak padan. Dah mata dia, dia suka biarkan dia. Dia tak kahwin. Hitam ke, taik cicak ke, biarlah. Taik anjing ke, taik kuda ke, biarkan dia. Bagi dia, dia dah bahaya. Kan? Kita apa risau? Datang jemputan sudah. Habis balik. Dah balik dapat. Lollipop je. Pun cakap lagi kau Hasan betul. Oh, pergi-pergi je lah. Jangan ceritalah lollipop ke popcorn aja. Popcorn je. Buat majlis besar popcorn. Dalam kereta dah start. Dalam kereta, masuk kereta kan. Awak dapat apa? Popcorn aja. Kacau betul. Itu cerita apa tu? Cerita baik ke tak baik? Kita pun kata, nyesal pula pergi. Ingatkan dapat telur ke apa je. Sekarang kan orang bagi door gift ni macam-macam rupa kan. Kadang-kadang dia bagi tak apa-apa kan. Tapi tak kisahlah. Apa orang bagi ambil je lah, tak ada sudah lah. Tapi nak cerita juga. Itu baru satu. Kalau satu benda yang kita cerita, Nabi kata seolah-olah kalau kamu masuk perkataan itu ke dalam laut, air laut itu boleh berubah. Wa yazumillah min salih. Ya? Ini dia. Kemudian, ada satu ketika Nabi mendengar sahabat-sahabat menceritakan keburukan orang lain. Apa Nabi kata? Muntahkan. Muntahkan. Kita pula penyambung. Penyambung cerita. Buruk orang. Nabi suruh muntahkan. Kita sambung. Lagi teruk kita. Sebab itu hati-hati tuan-tuan. Perkara ini
adalah amat besar. Yeah? Amat amat besar. Sebab itu Nabi SAW mengatakan muslim alal muslim haramun damahu haramun haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Yang bermaksud setiap muslim terhadap muslim yang lain haram darahnya, tidak boleh membunuhnya tanpa hak, haram hartanya, tidak boleh ambil hartanya dengan cara paksaan atau perampasan, dan haram kehormatannya, iaitu tidak membuka keaiban bagi seorang muslim yang lain. Nah ini tuan-tuan, banyak ya hadis-hadis yang menceritakan tentang bahaya kita menceritakan keburukan orang. Kalau kita dengar orang-orang burukkan Islam, maka kita betulkan, kita pertahankan dulu. Ini kadang-kadang bukan orang Islam, lebih-lebih tok guru, tok guru sekarang memang jadi bahan, bahan cercaan, bahan penghinaan. Tuan-tuan, mereka tu ada ilmu, mereka beralim. Kadang-kadang kata mereka itu maksudnya dia yang faham. Kita mendengar kadang-kadang di atas persepsi kita sendiri, maka kita tak faham apa mafhum yang diperkatakan oleh tegur. Kalau mereka melakukan silap, kita tegur. Sebab itu dalam hadis dikata, sekiranya kita menegur seseorang dan orang itu tidak menerima teguran, sebenarnya kita telah menambah satu keaiban. Maknanya menambah keaiban kita, bukan menambahkan orang lain. Contohnya, kita nampak tuan-tuan atau sahabat-sahabat kita melakukan kemungkaran ataupun perkara-perkara buruk, kita tegur. Dia tak berubah. Bila dia tak berubah, bukan masalah dia. Sebenarnya masalah kita. Kita ada keaiban kita, kelemahan kita. Kita tak mampu nak baiki dia. Maka fikirkan apa masalah kita. Bukan fikir dia tak dengar cakap kita. Kita nak, bila kita cakap, orang mesti ikut. Tidak. Sebab dia ada hati, dia ada akal, dia ada fikiran. Apa yang boleh kita sampaikan, kita sampai. Apa yang boleh kita tegur, kita tegur. Apa yang boleh kita nasihat, kita nasihat. Bila dia melakukan keaiban. Dalam khutbah semalam kan? Khutbah semalam, maknanya mencegah kemungkaran. Kan dalam khutbah, betul tak semalam khutbah? Tidur. Memang tak tahulah. saja recall saja semalam recall. Kutubah man ra'a minkum min mungkaran falyughayyiru biyadihi, kan? Apabila kamu melihat kemungkaran, tegahlah dengan kuasa. Pegawai syarak ada kuasa dia, AJK ada kuasa dia, masyarakat ada kuasa dia. Kalau tak boleh dengan kuasa, babi lisan ni dengan nasihat. Jadi tuan-tuan, kita ada kuasa untuk menasihati orang, tapi tidak ada kuasa untuk menarik orang. Faham? Ini sebab itu Nabi ajar. Apabila kita menasihati orang, dia melakukan kemungkaran. Macam jiran kita tengok parking kereta ikut dan apa nama, bela ayam dan sebagainya, bela kucing, bela apa benda, kita beritahulah. Beritahu. Tak boleh bela ayam kan dekat dalam apa nama, kat taman ni. Alah, kalau ikut aturan semua tak boleh. Dia tak nak dengar. Cukup. Sekadar itu. Cukup. Jangan panjang lagi. Nanti gaduh. Maka, itu adalah kelemahan kita. Itu adalah aib kita. Faham tak? Maka, jangan kita rasa kecewa. Kita betulkanlah. Kenapa dia tak dengar nasihat kita? Kenapa dia tak mau terima pendapat kita? Itu adalah kelemahan kita. Maka, kalau kita rasa dia kena dengar, kita telah menambah satu lagi keaiban. Faham tak? Kita telah menambah satu lagi keburukan. Sedangkan itu keburukan kita. Kita tak mampu nak tarik dia. Selesai. Nabi Nuh anaknya pun tak ikut. Betul? Nabi Lut isterinya pun tak ikut. Apa yang Nabi Lut kata? Malah dia bersekongkol dengan pemaksiat. Nak cerita sejarah, Allah Ta'ala merakamkan bahawa seorang Nabi pun kadang-kadang dia bagi
tak juga dia ikut dia orang. Jadi jangan kita rasa kecewa. Maka kita betulkan. Kenapa aku tak cakap? Mungkin cara aku cakap itu yang kita kena pergi. Kadang-kadang kita cakap bahasa kita ni bagi kita okey dah, tapi orang yang dengar sakit hati. Kan? Ha, kadang-kadang kita kena bahasa kias. Orang Melayu ni dia suka bahasa kias. Ada kias. Sebab tu nak minang berkias-kias. Bila bab apa nama ni? Bab pasu sampai ke rumah orang, tak boleh nak kias. Dia kadang-kadang dia tengok ada juga bahasa kias itu kadang-kadang memberi manfaat. Kadang-kadang tanpa kias secara directly pun memberi manfaat. Jadi bil hikmah. Ha, sebab itu tuan-tuan, kalau kita dah nak, kita berhak untuk menegur sebab babi lisan dengan nanti. Dah kita lisan dia tak nak dengar, dia jadi masalah terus masa muka, kita babi kalbi lah. Dengan niat doa supaya mereka itu diberi petunjuk oleh Allah SWT. Dan maka kita selesailah. Ha, apa tu orang cerita, macam mana jiran kau? Ha, itu yang start mula tu. Ji, jam, Haji duduk mana? Taman sekian. Macam jiran. Okey-okey lah. Macam tu. Maknanya negatif lah. Apa saldi? Tak ada apa lah. Tak nak mula lagi. Kan? Ini. Tak apa. Oh. Okey tak okey? Boleh lah. Ha, dia mula tu. Dia nak congkil lagi kan? Congkil lagi. Kau hasam juga kadang. Tapi kita pun hati terbuku, lama dia cakap. Dah macam mini zoo dah. Mini zoo ada start lah tu. Mini zoo, apa pasal mini zoo? Apa juga tok nenek semua dia bela lah. Ayam, biawak, ular, tikus, semua dia cerita. Siapa? Jiran aku lah tu. Keluar juga ni pasal hati tengah terbuku. Cuba kata payahlah kan. Jadi kalau gitu kita kena banyak-banyak istighfar, mohon maaf dengan jiran kita. Betul ya? Contohlah nak cerita. Kita kadang-kadang bila kalau ada orang cerita tentang keburukan orang Islam, sebab itu kita orang Islam kena protect. Kena bersatu, pertahankan. Jangan kata dia pemalas lah, dia tu memang unta pura pasir pun tak malas macam ini orang ah. Cerita Firami, betul tak? Walaupun macam tu pun, itu adik-beradik tu, kadang-kadang adik-beradik pun kita sambil sama masih lagi masih provokasi antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan, elakkanlah. Kalau boleh kita belajar, kita betulkan diri kita. Saya pun cakap bukanlah saya yang terbaik. Kadang-kadang terlepas juga benda-benda yang ini. Kadang-kadang kita tak perasan. Jadi tolonglah kawan-kawan, bila kita dengar orang mencerita keaiban, tolong betulkan dulu. Jangan menyokong benda yang buruk. Supaya kita tak termasuk dari golongan orang munafik. Jadi tuan-tuan, benda ni memang sedap nak cerita. Sebab saya cerita tadi, tiga perkara tadi tu. Ha, jadi cerita buruk ni seronok tuan-tuan. Ha, tapi bahayanya, kita tak nak besok muka kita, kita mencakar muka kita sendiri dengan sebab kita membuka aib Allah, membuka aib sahabat ataupun saudara kita sendiri. Jadi renung-renungkan, moga-moga kita dapat memperbaiki diri kita dari semasa ke semasa agar kita tidak tergolong daripada orang yang mengaibkan dan tidak termasuk daripada tanda orang munafik. Jadi sekadar itulah untuk pagi ini. Mohon maaf dari saya. Moga-moga Rejab yang dikurniakan oleh Ta'ala memberikan inspirasi kepada kita untuk memperbaiki diri kita sehingga kita bertemu dengan Ramadan dan sehingga akhir hayat kita. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا رحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. اللهم فقنا في الدين وعلمنا بالتأويل يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل معنا هذا جمع مرحومة وتفرقنا من بعد تفرق مرحومة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تأخير dengan تسبيك فرحنا صلاة الله سبحانك الله وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالتوفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله أعلم.